untuk masak hari ini kalian akan dapat asisten. Kalau asistennya bisa bikin kue red velvet, ya enak lah. Tapi kalau asistennya sama-sama nggak bisa, buat apa? Malah bikin repot. Wah, elimination test bikin kue pakai asisten. Enak banget. Dan asistennya juga yang nggak kira-kira lagi. Penasaran sih, asisten apa ya kira-kira? Mereka akan standby dan kalian boleh suruh-suruh orang ini. Suruh ke pantry untuk ambil. Serius nih, kita bisa minta tolong apa aja dari mereka? Siapa sih orangnya? Aduh, penasaran nih. Kalau aku boleh minta tolong sama asisten aku sebenarnya kayaknya nggak akan minta banyak deh sama mereka. Paling aku cuma nanya-nanya tentang teknik dari basic si cake-nya itu aja. Karena ya aku kan nggak ngerti ya. Paling aku cuma nanya-nanya supaya aku lebih pede aja sama kerjaan aku. Nanti saya bakal minta tolong ke mereka ya yang preparation basic-basic aja. Dan asisten silakan masuk. Oh man, ternyata asistennya saya kira profesional cooker. Ini sih buat hiburan doang deh. Oh my God, ternyata asisten yang muncul itu Falda, Anwar, sama Bacin. Aku kira tuh bakalan orang yang mungkin dari entertain lagi, yang gak ngerti kitchen, yang malah justru ngerepotin. Ternyata mereka itu teman-teman kita juga yang udah paham galeri. Wah, bersyukur banget. Anwar joget dulu dong. Kayak badut. Senang gak kira-kira? Senang banget. Syuting mulu. Gimana Falda, Anwar, dan Bacin? Selamat datang lagi di Galeri MasterChef. Ya. Gimana rasanya? Seneng banget. Kangen sama temen. Anwar? Kangen sama yang semuanya. Aku seneng banget masuk ke galeri lagi, karena aku pikir aku bakal bertanding lagi gitu kan. Ternyata, aku di sini cuma jadi asisten doang. Asisten doang, bete nggak coba? Baca gimana? Pertama kali masuk ke galeri tapi nggak takut. Kali ini nggak takut ya? Kalau asistennya kayak si Falda sama si Bacin sih oke lah ya, bisa disuruh. Tapi kalau Anwar bisa banget sih disuruh, cuma kalau dia latah gitu takut aja. Ya menurut aku sih antara tiga itu yang paling penting Mas Anwar ya kalau bikin kue ya. Tapi dalam bentuk kayak bantuin nimbang, bantuin beres-beres mungkin, dan seru-seruan ya mereka pasti. Waktu masak kalian 75 menit dan kalian akan diberikan tab, dan di setiap tab tersebut sudah ada resep kue yang kalian harus masak sesuai dengan yang apa kalian dapat. Dan waktu kalian dimulai dari sekarang.